Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai surat izin keluar masuk DKI Jakarta mulai diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang juga wajib memiliki SIKM untuk melakukan perjalanan. PT Angkasa Pura II menerapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aturan ini mengatur syarat penumpang yang harus memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM sebagai salah satu syarat utama melakukan perjalanan. Namun sejumlah penumpang mengaku belum mengetahui pergub tersebut dan terpaksa menunda perjalanannya karena belum memiliki SIKM. Tetapi mekanisme penanganan warga apabila mereka dinyatakan tidak melengkapi syarat-syarat administratif, salah satunya adalah SIKM, dari gugus tugas bandara menyerahkan kepada tim Pemprov DKI, yang dalam hal ini dikoordinir oleh Dinas Perhubungan DKI. Nah, jadi mekanisme yang bekerja seperti itu. Ya. Bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan, bisa mengajukan surat dengan mendaftarkan diri melalui web corona.jakarta.go.id dengan melampirkan semua persyaratan untuk melakukan perjalanan dinas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.